Menjelang Hari Raya Idul Adha, 1443 Hijriah, umat Islam dihadapkan pada penyakit mulut dan kuku atau PMK, terutama di Pulau Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, pimpinan cabang LDI Kecamatan Pedan, Suwanto meminta umat Islam tidak mengendurkan niatan untuk berkurban. Suwanto menyampaikan bahwa kurban merupakan salah satu wujud ketakwaan hamba kepada Allah, sehingga tidak ada amalan yang paling disukai Allah pada Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Meskipun saat ini sedang terdapat pandemi wabah PMK, masyarakat tidak perlu khawatir karena wabah PMK. Ia mengharapkan pelaksanaan kurban dapat menjadi prasarana untuk membantu masyarakat meringankan kebutuhan pokoknya sampai sepekan setelah hari penyembelihan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.